Musim penghujan sering dibarengi dengan terjadinya bencana alam, seperti halnya yang terjadi di Dukuh Tanjung Sari, Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah ini. Sebagian besar rumah warga rusak berat akibat terjangan angin puting beliung. Bencana angin puting beliung terjadi pada Kamis siang menyebabkan genteng rumah warga rusak dan berhamburan. Sebagai wujud dari kepedulian terhadap sesama, puluhan relawan yang terdiri dari SAR, TNI, Organisasi Kepemudaan, termasuk SAR MTA, melakukan kegiatan gotong royong memperbaiki rumah warga. Kegiatan ini dilakukan sehari setelah kejadian, yakni pada hari Jumat. Kerja bakti difokuskan pada perbaikan serta pemasangan genteng. Camat Sumberlawang Dr. Andes Susilohono MM menyampaikan, setidaknya ada sekitar 49 rumah warga yang rusak akibat terjangan angin puting beliung ini. Kami menyampaikan bahwa untuk Tanjung Sari ini ada 49 rumah yang rusak karena dampak angin puting beliung kemarin. Kontributor Sragen, Jawa Tengah, Muhammad Anwar dan Syaiful Amrial Khoir melaporkan.